Shalom teman-teman. Berjumpa lagi di kebaktian anak di tanggal 10 Oktober. Apa kabar kalian semua? Lalu saya yakin kalian semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Dan tadi di awal kita sudah baca ya, kita sudah lihat aturan-aturan untuk kita bisa beribadah, yaitu kita sudah mandi, sudah memakai pakaian yang rapi, sudah menyiapkan Alkitab, persembahan, bahkan hati kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari kita akan mengawali dengan menaikkan pujian, mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari semua bangkit berdiri. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Masih tetap berdiri. Nah teman-teman, mari Lose mengajak kita untuk bernyanyi bersama. Dan kita juga akan bergerak dengan pujian lagunya Masa Depan Sungguh Ada dan Harapanmu Tidak Akan Hilang. Jangan lupa
sudah gerak-gerak tadi, masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Sudah semangat, sudah segar kembali? Nah, silakan duduk ya teman-teman. Tadi kita sudah bernyanyi bersama dengan semangat. Lo seyakin kalian nyanyi semangat sekali. Lo sebisa merasakan dari sini. Wah, bukan bisa melihat dari sini ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita minggu lalu tentang Nabi Yunus. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kisahnya lagi. Kisahnya, apakah kisah Nabi Yunus hari ini? Kita akan dengar sebentar, kali itu persiapkan diri kalian. Kita akan naikkan pujian, kasih Bapa. Supaya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya itu saja, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah Sesilo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Pimpin dia. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah tentang seorang nabi yang disampaikan oleh Lause Fritz, yaitu Nabi Yunus. Lause Fritz sudah menjelaskan bagaimana si Nabi Yunus ini ketika dia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kota Niniwe, tetapi dia malah lari ke kota Tarsis. Dan dalam perjalanan dia terjadi badai di tengah laut dan akhirnya si Yunus ini dibuang ke laut ya. Kita dengar kisahnya bersama-sama. Dan akhirnya atas izin Tuhan, ikan besar menelan Yunus. Dalam perut ikan dia tinggal selama 3 hari. Dan dia merenungkan apa yang sudah dia perbuat. Dan saat ini, Lose akan mengingatkan kembali kepada teman-teman
tentang kisah Yunus ini. Tentang temanya hari ini yaitu Yunus berkhotbah di Niniwe. Mari saat ini kita buka Alkitab kita. Kita membaca dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yunus pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sekali lagi teman-teman, ketika ikan besar memuntahkan mengeluarkan si Yunus ini dari perut ikan, Yunus merasa lega, dia bisa menghirup udara segar, dia bisa merasakan kasih Tuhan ada buat dia. Dia merasa bahwa Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, di ayat yang pertama dan kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke kota ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi untuk kedua kalinya Allah menyuruh si Yunus ini pergi ke kota Niniwe. Menurut kalian, apakah Yunus akan pergi atau lari? Minggu lalu loh, Sofri sudah sempat cerita untuk bagian ini. Kalian masih ingat? Ya, benar sekali. Di ayat yang ketiga itu menjawab. Ayat ketiga bilang, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Jadi Yunus memilih taat. Dia pergi ke kota Niniwe, dia pergi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, dia mulai pergi ke sana dan dia melihat ketika sampai di kota Niniwe, dia melihat kota itu sangat besar, teman-teman. Di dalam firman Tuhan hari ini dibilang di ayat ketiga lagi, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Selanjutnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bisa dibayangkan, jadi kalau mengelilingi kota itu, ada 3 hari lamanya, 3 hari perjalanan luasnya itu. Di dalam buku bilang begini, ada sebuah buku bilang, panjang kota itu kira-kira 29 km. Lebarnya 20 km. Dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang besar. Dan tingginya sampai 30 meter. Nah, akhirnya si Yunus Mas bisa sampai di kota Niniwe dan prajurit mengizinkan dia masuk. Dan dia melihat kota tersebut. Dia lihat orang-orang yang di dalamnya. Dia lihat aktivitas-aktivitas yang di dalam kota Niniwe. Dan Yunus itu melihat keadaan itu, dia tidak tertarik dengan kota itu seperti apa bagusnya, tetapi dia perhatikan orang-orang yang di sana. Dia melihat bagaimana kota tersebut, bagaimana aktivitasnya. Dan mulailah si Yunus ini berjalan. Seperti tadi dia langsung sampaikan, dia berjalan sehari perjalanan jauhnya. Di ayat yang keempat, dia mengelilingi, dia melihat. Dan ketika dia sudah lihat keadaan ini, dia tahu, oh ini kayaknya sudah pas saya akan menyampaikan firman yang harus saya sampaikan kepada orang-orang Niniwe. Sudah cocok. Nah, dia mengambil kesempatan itu dan di ayat yang keempat dibilang begini. Di ayat yang keempat B dibilang, khotbahnya seperti ini ya. Jadi kan di tema hari ini, Yunus berkhotbah di Niniwe. Dan khotbahnya sangat singkat, teman-teman. Dibilang 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Cuma sebegitu, teman-teman. Cuma dibilang 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Artinya akan dihancurkan, teman-teman. Karena perbuatan jahat yang mereka lakukan di hadapan Allah. Karena dosa yang mereka lakukan. Sehingga Allah merencanakan untuk menghukum mereka. Dan ketika orang-orang itu dengar perkataan si Yunus itu, menurut kalian, apakah mereka akan percaya atau tidak? Atau mereka malah siapa sih? Ngomong apa sih? Orang kita gak kenal juga dia gitu. Mereka respon seperti itu. Nah,
respon mereka di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dibilang, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu yang mereka lakukan, ini lo sebaca ya, sampai ayat yang ke-9 teman-teman bisa lihat dalam firman Tuhan. Jadi Alkitabnya jangan ditutup dulu ya. Jadi orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung seperti digambar ya. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, ayat yang ke-9, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Jadi yang mereka lakukan adalah ketika mereka dengar apa yang dikatakan Yudus, mereka percaya dengan perkataan itu, perkataan firman Tuhan, perkataan Allah lewat Nabi Yunus, mereka percaya. Dan yang mereka lakukan adalah mereka langsung mengambil respon atau sikap yang baik. Mereka langsung menanggalkan mungkin baju yang mereka indah dengan mereka menutup dengan kain kabung dan mereka berdoa sungguh-sungguh. Bahkan raja mereka sendiri turun dari taktanya, kayak dari tempatnya yang bagus itu, yang mewah gitu, dia turun dan dibilang apa, dia duduk di abu. Bahkan diberikan pengumuman kepada seluruh orang-orang yang ada di Niniwe, dibilang harus berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, bahkan sampai kepada ternak-ternak mereka. Gak boleh makan, gak boleh minum. Mereka harus sungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan. Mereka harus benar-benar mau meninggalkan perbuatan lama mereka, perbuatan jahat mereka, dan mau berbalik kepada Tuhan. Dan itu yang mereka lakukan, teman-teman. Mereka bersungguh-sungguh melakukan apa yang harus mereka lakukan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Karena itu di ayat yang ke-9 tadi bilang, siapa tahu Allah akan menyesal dan berbalik, menyesal dan tidak mau jadi menghukum mereka, gitu. Di ayat ke-9 tadi, mereka melakukan apa? Mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh, mereka meminta pengampunan Tuhan, mereka berdoa, mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum. Bayangkan ya teman-teman, kalau cuma mungkin puasa satu hari mungkin gak apa-apa. Itu mungkin mereka melakukannya itu dengan lebih dari satu hari. Mereka berpuasa, mereka bersungguh-sungguh meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan kita lihat teman-teman, apa yang dilakukan Allah kepada mereka ketika mereka sungguh-sungguh melakukan itu di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-10, jawabannya, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan di terjemahan lain dibilang begini, Allah melihat perbuatan mereka. Ia melihat bahwa mereka telah meninggalkan kelakuan mereka yang jahat. Maka ia, yaitu Allah, mengubah keputusannya dan tidak jadi menghukum mereka. Wah, ternyata apa yang mereka lakukan, Allah melihat. Ketika mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, Allah melihat itu dan Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe. Allah tidak jadi menghukum mereka, Allah mengubah keputusannya yang tadi mau menghukum mereka.
Tetapi pada akhirnya tidak jadi menghukum mereka karena mereka bertobat, karena mereka bersungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan. Dan teman-teman, di sini kita melihat bahwa Allah kita, bahwa Tuhan kita itu Allah yang maha kasih. Dia berbelas kasihan kepada kota Niniwe dan dia tidak jadi menghukum mereka. Dan kita lihat Allah memberikan kasih yang indah dan kita bersyukur juga saat ini karena kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat kasih itu lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menggantikan hukuman dosa atas kita. Harusnya kita punya hadiah yaitu maut. Tetapi karena seperti dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur, kita lihat hari ini bahwa Tuhan kita dalam cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan Allah itu maha kasih. Dan berikutnya lagi, ingat bahwa Tuhan itu bersedia mengampuni kita, mengampuni setiap umatnya, asalkan kita mau tinggalkan dosa, mau sungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan, seperti kota Niniwe yang mereka lakukan. Mereka bersungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan, sehingga Allah bersedia mengampuni mereka, yaitu mengampuni mereka. Jadi bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan teman-teman? Maukah kita mau datang dengan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan? Apa sih dosa yang kita lakukan? Dosa-dosa yang kita lakukan, misalnya ya contoh melawan perintah orang tua. Misalnya mama dan papa bilang, stop main gadget dulu, coba belajar, jangan main gadget terlalu lama. Tapi kita malah gak mau dengar. Kita responnya, nanti aja lah mama belajar, sebentar lagi ini main gamenya, gadgetnya sebentar lagi, gitu. Melawan seperti itu. Atau kita di sekolah. Mungkin saat ini masih online ya teman-teman kan, masih online. Tidak malas, misalnya malas mendengarkan penjelasan guru karena sudah capek gitu ya. Atau juga malas bikin tugas, padahal gurunya udah suruh buat tugas dan harus kumpul segera. Nah, seperti itu contohnya. Atau malas ikut kebaktian anak. Nanti aja deh ikut kebaktian anak kan di YouTube, nanti bisa aja nonton sebentar lagi. Nah, seperti itu. Atau ada contoh-contoh yang lain. Misalnya apa? Mencuri, berbohong, terus apa lagi ya? Kalian bisa ingat-ingat apa sih yang saya lakukan akhir-akhir ini? Apa sih dosa apa sih yang saya lakukan? Kalau kalian sudah ingat, mari datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kita seperti apa yang hari ini kita dengar dari kisah dari kota Niniwe. Yunus berkhotbah cuma bilang dalam 40 hari Allah akan menunggang balikan kota ini. Tetapi Allah mengubah pada akhirnya ketika mereka datang dengan hati yang sungguh-sungguh meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan Allah tidak jadi menghukum mereka. Demikian dengan teman-teman, marilah datang dengan hati yang sungguh karena ingat Tuhan mau bersedia mengampuni dosa kita dan ingat juga bahwa Tuhan kita Allah yang maha kasih. Ya, teman-teman, saat ini mari kita akan menghafal ayat hafalan. Menghafal ayat hafalan dalam Amsal 28 ayat 13b. Singkat aja ayat hafalannya hari ini. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat hafalan hari ini ya teman-teman, dihafal, jangan lupa. Dan tugas kita masih sama ya dalam sebulan ini, yaitu menyanyikan salah satu lagu hymn yang kita tahu. Baru divideokan, minta tolong mama papa atau kakak untuk merekam
suara indah kita menyanyikan lagu hymn dan dikirimlah kepada lause-lause masing-masing. Ingat, jangan lupa ya untuk menghafal ayat dan membuat tugas kita dalam bulan ini, yaitu menyanyikan salah satu lagu hymn. Nah, teman-teman, bagaimana? Kita tadi sudah dengar kebenaran firman Tuhan, kita tadi sudah mencoba hafal-hafal ayat, dan juga jangan lupa ya buat tugas ya, tugas kebaktian anak dalam sebulan ini sama menyanyikan lagu hymn tadi yang Loso sudah sampaikan. Jadi dan saat ini Loso mau berterima kasih buat kalian yang sudah menghafal ayat minggu lalu. Kalian hebat, tetap semangat, tetap mempertahankan semangat kalian, dan yang lain yang belum, ayo dong lebih semangat lagi. Dan ada juga yang sudah membuat tugas menyanyikan lagu hymn. Wah, suara-suara mereka merdu. Nah, nanti bisa didengar nih teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang lain masih bisa, masih punya kesempatan. Nanti hafal lagu hymn yang mudah apa sih kita bisa lihat di KPPK. Ya, bisa lihat atau minta bantuan mama dan papa untuk searching di internet gitu. Yang lagu yang bisa kita hafal, yang atau ada lagu yang sudah kita hafal, mari kita nyanyikan. Menyanyikan lagu hymn. Dan saat ini Loso juga mengucapkan happy birthday buat kalian yang sepanjang minggu ini berhari ulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat kalian semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian. Tadi teman-teman kita sudah dengar firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebentar, teman-teman bisa memberikan persembahan itu ya lewat celengan kelinci yang sudah teman-teman dapat, atau juga bisa transfer ke rekening Gereja Kristus Yesus, minta bantuan mama dan papa. Dan sebelumnya mari kita memperdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajarlah kepada kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ketika kami mau datang meminta pengampunan Tuhan. Mau meminta dengan hati yang sungguh-sungguh, karena kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang maha kasih, seperti hari ini yang kami dengar lewat cerita kisah Nabi Yunus. Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami sepanjang minggu ini supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang taat. Dan kami bersyukur juga buat teman-teman kami, buat mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus sertai dan lindungi mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan memberikan mereka pertolongan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk membantu setiap pelayanan-Mu di gereja di tempat ini. Tuhan pimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sambil memberikan persembahan dan untuk mengakhiri kebaktian anak kita hari ini, kita akan dengar nyanyikan bersama-sama Ku Mau Jadi Murid Yesus. Dan firman dan kebaktian anak kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tetap bangun cepat ya, bangun pagi, dan tetap mengikuti kebaktian anak setiap hari. Dan juga jangan lupa dalam bulan ini kita akan ada nantinya kado komunitas anak doa online. Jadi persiapkan diri kalian. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Jikalau teman-teman mengaku sebagai murid Yesus, mari kita lakukan dan kerjakan apa yang disebut sebagai murid. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh lebih suci, lebih baik, dan saling mengasihi. Mau jadi murid Yesus.
Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jangan sedih, saya akan menyebutkan ayat hafalan dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan orang baik ada di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. KPPK 391, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Terima kasih. Thank you.
Tuhan.